Smart Viewers, balik lagi nih bareng Miss Kepo dan juga Wow. Nah, seperti yang sudah sempat Miss Kepo singgung sebelumnya, pada segmen kali ini Miss Kepo mau tahu nih tentang realita apa saja yang menandakan seseorang sedang mengalami burnout. Smart Viewers pasti juga pengen tahu kan? Yuk langsung aja kita tanyakan ke Wow. Sebelum menjawab pertanyaan dari Miss Kepo, Wow mau jelasin dulu sedikit nih, sebenarnya burnout itu apa sih? Burnout merupakan kondisi stres berat yang berkaitan dengan pekerjaan. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab burnout. Misalnya, ketika seseorang tidak memiliki kontrol atas pekerjaannya sendiri, tuntutan deadline yang tidak realistis, atau tidak adanya keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan. Selain itu, kurangnya dukungan dari atasan, kurangnya kejelasan posisi yang dipegang, juga bisa menjadi faktor lainnya. Nah, menjawab pertanyaan dari Miss Kepo mengenai tanda-tanda seseorang sedang mengalami burnout, langsung aja yuk kita simak informasinya di Myths or Reality. Pertama, mengalami kelelahan yang berlebihan. Tanda utama dari seseorang yang mengalami kondisi burnout adalah rasa lelah yang tidak seperti sewajarnya. Rasa lelah yang dirasakan ini akan berlangsung lama dan terus berlanjut. Kamu akan mulai merasa kurang tidur, bahkan hingga nafsu makan pun berkurang. Selain menyerang fisik, perasaan lelah ini juga sampai mempengaruhi kondisi mental dan emosi. Nah, dari kelelahan inilah kemudian tanda-tanda lain pun bisa timbul. Kedua, kesehatan menurun. Rasa lelah berlebihan yang sebelumnya sudah dijelaskan tentu akan berdampak langsung pada kesehatan. Ketika bangun di pagi hari, tubuh tidak merasa segar kembali. Sebaliknya, seseorang biasanya akan merasa pusing atau tidak enak badan. Ditambah lagi dengan nafsu makan yang semakin berkurang, akan membuat kita jadi mudah terserang berbagai penyakit, seperti masuk angin, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Ketiga, sulit berkonsentrasi. Saat tubuh dan pikiran sudah lelah, apalagi jika kesehatan juga menurun, maka kemampuan untuk berkonsentrasi pun juga akan menurun. Hal ini akan membuat kita menjadi sulit untuk fokus, tidak bisa berpikir kreatif, bahkan mudah untuk lupa. Jika kamu sudah mulai kesulitan berkonsentrasi di tempat kerja, mudah terdistraksi dengan hal-hal lain atau bahkan sering melakukan kesalahan, bisa jadi kamu sedang mengalami burnout. Keempat, sulit mengontrol emosi. Mengontrol emosi adalah hal yang paling penting dilakukan oleh para pekerja di tempat kerja. Karena bekerja sama dan komunikasi menjadi suatu keharusan di lingkungan kerja. Namun bagi seseorang yang sedang mengalami burnout, biasanya akan mulai merasa mudah tersinggung, cepat marah, bersikap sinis, berkata ketus, bahkan hingga menarik diri dari lingkungan kerja. Kelima, kehilangan motivasi. Orang bekerja tentunya mengharapkan sesuatu yang akan lebih baik di kehidupannya. Motivasi seseorang untuk bekerja pun tentunya berbeda antara satu sama lain. Mulai dari ingin mendapatkan pengalaman, ilmu, keuangan, dan masih banyak lagi. Namun terkadang rasa lelah justru membuat diri ingin menyerah begitu saja. Ketika sudah berada di tahap burnout, seseorang bisa benar-benar sudah tidak peduli lagi dengan pekerjaannya. Setiap harinya yang dirasakan hanyalah enggan untuk berangkat kerja, serta tak ada motivasi dari dalam diri untuk mengubah kebiasaan buruk itu. Keenam, selalu merasa terbebani.
Bagi penderita burnout, hal yang kecil pun bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Setiap pekerjaan di kantor, sekecil dan seringan apapun, pasti akan terasa berat dan sangat membebani mereka. Hal ini berkaitan pula dengan motivasi dan kelalaian yang terjadi. Kalau sudah semakin parah, mereka pun biasanya tak hanya sekedar menunda-nunda pekerjaan hingga akhirnya menumpuk, namun bisa saja mereka justru menghindari pekerjaan tersebut. Pada akhirnya, kualitas pekerjaan mereka pun akan menurun drastis. Smart viewers, dan itulah 6 hal yang mungkin saja menandakan kalau kamu sedang mengalami burnout di tempat kerja. Memang betul, perasaan jenuh dan lelah terkadang merupakan hal yang wajar untuk dirasakan di tempat kerja. Namun, hal itu jangan dianggap sepele, Smart Viewers dan Miss Kepo. Sebab, jika perasaan itu terus ada dalam kurun waktu yang lama hingga mengganggu pekerjaan, hal ini bisa sangat berbahaya. Perlu diketahui juga bahwa menurut Mental Health Works, proses terjadinya burnout itu berlangsung secara bertahap, yaitu selama 2 tahun sebelum mencapai puncaknya. Biasanya mereka justru akan mengalami rasa antusias yang tinggi akan pekerjaannya, namun mulai merasa lelah karena berbagai alasan, baik internal maupun eksternal. Dari sinilah kemudian tanda-tanda burnout akan muncul. Jadi jika kita sudah mulai merasakan tanda-tanda itu muncul, ada baiknya segera langsung diatasi ya Smart Viewers, supaya tidak semakin parah. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semakin banyak orang yang mengalami rasa burnout saat bekerja di rumah. Wah, benar banget ya, Wow. Terkadang perasaan-perasaan itu padahal sudah pernah kita rasakan. Namun kita justru menganggap wajar dan berharap akan mereda seiring berjalannya waktu. Padahal harus segera diatasi ya, agar tidak berdampak buruk pada kehidupan kita. Nah, kalau begitu, jika tanda-tanda mengalami burnout itu sudah muncul, lantas apa yang harus kita lakukan ya, Wow? Nah, tenang aja Miss Kepo dan Smart Viewers. Wow sudah menyiapkan hal-hal apa saja yang bisa kita atasi untuk mencegah burnout di tempat kerja. Tapi setelah jeda yang satu ini ya, Smart Viewers, jangan kemana-mana, saksikan terus Worthy of Use and Wonder only on www.binus.tv.